Dilansir dari Tempo.co, FPI tolak petisi pencabutan kewarganegaraan Rizik Shihab. Anggota senior lembaga DPP Front Pembela Islam Novel Bamumin mengatakan pihaknya menolak petisi di situs change.org yang meminta Presiden Jokowi mencabut status kewarganegaraan Rizik Shihab. Menurutnya, tuntutan itu hanya disampaikan oleh segelintir orang saja, sehingga tidak bisa mewakili pendapat rakyat Indonesia. 75 ribu petisi itu sangat kecil, ujar dia lewat pesan pendek Jumat 7 Juni 2019. Menurut Novel, silsilah Habib Rizik sebagai warga negara Indonesia sudah jelas. Ia juga menyebutkan ayah Habib Rizik, yaitu Husein Shihab, merupakan pejuang yang ikut berjuang ketika zaman penjajahan. Setelah pro dan kontra perpanjangan izin FPI, belakangan muncul petisi online di laman change.org berisi tuntutan cabut status WNI Rizik Shihab. Rizik Shihab seperti diketahui adalah pimpinan FPI dan kini masih berada di Arab Saudi sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi pada 2017 lalu, kini penyidikannya telah dihentikan. Petisi ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo beserta tiga menterinya, yakni Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dan Menko Polhukam Wiranto. Isi petisi mengaitkan Rizik sebagai yang paling bertanggung jawab di balik segala provokasi penolakan hasil pemilihan presiden. Jika kita hanya berteriak bubarkan FPI, saya rasa belum cukup, karena Rizik Shihab pasti akan membentuk ormas lainnya dengan nama yang berbeda, namun berperilaku sama, bunyi bagian dari petisi itu. Petisi dibuat akun 7 Inta Putih pada 17 Mei 2019. Petisi itu lantas ditandatangani oleh puluhan ribu orang. Jika terus-menerus memprovokasi, emang seharusnya tidak bermukim di NKRI lagi, tulis Ahmad Al-Hakir, salah satu pendukung petisi tersebut. Sebelumnya ada 4 petisi terkait perpanjangan izin FPI sebagai ormas di tanah air. 2 menolak dan 2 mendukung perpanjangan izin FPI yang bakal berakhir pada 20 Juni 2019 itu. 2 petisi yang menolak perpanjangan izin FPI itu adalah petisi Stop Izin FPI serta petisi Bubarkan FPI. Sedangkan petisi yang mendukung perpanjangan izin FPI adalah petisi Dukung FPI Terus Eksis dan petisi Dukung Ormas FPI.